Petugas penyelamat hewan dari Bukit Tinggi Reptil Animal Community atau Bireptanik menghancurkan tembok pagar untuk menyelamatkan biawak yang terperangkap di sela-sela dinding rumah. Sebelumnya, petugas telah menunggu lama untuk menangkap biawak yang terjebak di rumah warga yang berada di Desa Parik Putuy, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini. Petugas mendapat laporan dari warga sebanyak 2 ekor biawak masuk ke permukiman, namun 1 ekor biawak berhasil kabur. Biawak ini masuk ke permukiman, lalu dikejar sama pemilik rumah nih bang. Lalu biawak ini lari ke samping rumah, manjat dinding pagar. Jadi dinding pagarnya antara dinding pagar sama rumah berjarak 20 sentian lah. Terjepit di situ? Iya, terjepit di situ. Itu nggak bisa dikeluarkan bang? Nggak bang, sudah susah, udah lebih dari 3 jam terjepitnya. Biawak akhirnya berhasil dibebaskan dari celah dinding dalam kondisi lemas. Petugas kemudian membawa biawak untuk perawatan dan dilepaskan ke habitatnya di Ngarai Sianok, Bukit Tinggi.